Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dayana Batrisha dan saya Nurul Amila Diana selaku host anda untuk episod pada kali ini. Amila, kenapa awak menyanyi tadi? Awak pun nyanyi sekali tadi. Saya ikut je. Sebenarnya, pada hari ini yang bertarikh 9 Mei, sekolah kita SMK Bukit Mentok mengadakan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri yang berlangsung di Foyer D5. Wow, mesti ada makan-makan kan? Mestilah ada. Beraneka juadah yang sekolah kita sediakan. Contoh, kita ada sate, nasi minyak ayam masak merah, bihun sup, apam balik dan macam-macam lagi tau. Kalau Amila nak tahu juga, bukan sahaja sambutan Hari Raya Aidilfitri tau, tapi kita ada program pelacara busana Melayu dan kebitaraan silat juga. Wah, menariknya. Agaknya macam mana suasana majlis itu ya? Kalau nak tahu, mari kita saksikan. Baiklah semua, bersama dengan saya Pengetua SMK Bukit Mentok Tuan Haji Abdul Muin bin Ismail. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah cikgu, saya ada 3 soalan yang ingin diajukan kepada cikgu. Baik. Soalan pertama saya, apakah tujuan program ini dilaksanakan? Jadi alhamdulillah, tujuan pelancaran busana Melayu ini diadakan adalah untuk memberikan suatu suntikan semangat supaya anak-anak kita mengekalkan jati diri Melayu mereka. Pakaian adalah salah satu simbol budaya dan adab resam kita. Jadi kerana itu kita ingin melancarkan, ingin menanam kembali, memupuk kembali jati diri Melayu itu melalui pemakaian ini. Kita lihat anak-anak kita sekarang ini di luar sana sudah ramai yang melupai adat resam tradisi kita. Jadi kita ingin mewar-warkan kembali, memupuk dan menyuburkan kembali semangat jati diri melalui pemakaian busana Melayu. InsyaAllah. Baiklah cikgu, soalan kedua saya. Ya. Bagaimanakah program ini dapat mempromosikan nilai-nilai tradisional dalam kalangan pelajar? Ya. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, bila kita adakan pelancaran ini, kita mengharapkan anak-anak akan tercetus dalam pemikiran mereka, dalam hati mereka, kesedaran untuk kembali menghayati pemakaian, cara pemakaian tradisi kita. Dan kalau kita adakan pelancaran seramai-ramai begini, insya-Allah kita akan nampak suatu budaya, suatu orang kata apa ni, kelompok yang seragam, kepelbagaian, dan kita akan nampak keindahan kita mempamerkan itu adat budaya melalui pemakaian busana Melayu ini, insya-Allah. Soalan terakhir saya cikgu. Apakah harapan cikgu untuk program ini? Ya. Harapan saya sebenarnya supaya anak-anak kita ini suatu masa nanti tidak terikut-ikut dengan adat budaya dan juga cara kaedah pemakaian orang luar, barat, orang timur, orang apa tu
budaya Arab misalnya, kita tanamkan jati diri Melayu itu. Kerana dengan jati diri Melayu ini, kita akan kembalikan kegemilangan masyarakat dan kegemilangan bangsa Melayu itu sendiri. Melayu, dia tidak terpisah dengan agama, adab rosan dan tata susila yang lembut, yang sopan dan sebagainya. Nilai-nilai yang baik, insyaAllah. Jadi dengan itu, harapan saya ialah insyaAllah suatu hari nanti anak-anak kita yang keluar daripada sekolah akan menghayati, memupuk kembali, menyebarkan kembali, menghidupkan semula penghayatan terhadap apa ni, budaya, tradisi kita, insyaAllah. Baiklah, terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa untuk menjawab pertanyaan saya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, seronok kan majlis sambutan Hari Raya kali ini? Terima kasih buat semua yang sudi memeriahkan lagi majlis kita pada hari ini. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugasan kami, di lain masa bersua lagi. Jangan lupa like, share, komen YouTube kami, My BMX Channel, Sensation and Informative. Bye.